Kondisi jalan rusak di sejumlah titik jalan Hertasning, Kota Makassar, kembali mengakibatkan laka lantas. Selebgram Muhammad Arfan atau yang lebih dikenal dengan sapaan Brocil mengalami kecelakaan Sabtu dini hari di jalan tersebut. Ia terjatuh usai motor yang dikendarainya menginjak lubang yang terpampang di tengah jalan. Akibatnya Brocil mengalami luka yang cukup serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Grestelina untuk mendapatkan perawatan medis. Bahkan berdasarkan informasi terbaru, Brocil telah dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar guna mendapatkan perawatan lanjutan. Menurut Doyok, salah satu rekannya, akibat kecelakaan ini Brocil mengalami luka cukup parah. Selain luka di kepala, Brocil juga mengalami patah tulang di bagian bahu. Setelah insiden ini, petugas dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan datang melakukan penambalan. Masyarakat sekitar mengaku penambalan jalan dilakukan pada Minggu malam. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan, Astina Abbas, mengatakan perbaikan jalan rusak itu untuk sementara dilakukan penambalan karena alokasi anggaran hanya untuk pemeliharaan.